semuanya. Setinggi apapun kamu melompat dan sekuat apapun itu, ujung-ujungnya kamu akan kembali jatuh ke tanah. Ya, emang gravitasi memang gak membiarkan kita untuk melayang di udara. Halo Sense Lovers, kamu sedang menonton Sense Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara semua partikel yang memiliki massa di bumi. Semakin besar massa bendanya, maka semakin kuat pula gaya gravitasinya. Hal itu pula yang menyebabkan seberat apapun benda yang dilemparkan ke udara akan tetap kembali ke tanah. Namun, apa jadinya ya jika gravitasi bumi tiba-tiba menghilang? Melayang di udara. Tanpa adanya gravitasi, semua benda-benda akan melayang, termasuk kamu. Kamu akan melayang-layang di udara tanpa sayap, bak astronot luar angkasa di film-film. Kebayangkan kalau kamu mau pipis gimana? Nah, seorang astronom dari Universitas Portsmouth, Inggris, Karen Masters, mengatakan bahwa gravitasi seperti tali yang mengikat kita untuk tetap berada di bumi. Nah, jika tali tersebut terlepas, maka semua yang ada di bumi ini akan terlempar ke angkasa. Kita bisa terbang ke angkasa. Bumi dapat berotasi karena adanya gaya tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Jika gravitasi bumi hilang, maka bumi akan berotasi sangat cepat. Karen Masters mengatakan, bumi akan berotasi dengan sangat cepat seperti bandul yang diikatkan pada seutas tali dan diputar. Dalam website As an Astronomers, Masters menulis, menghilangkan gravitasi dapat dianalogikan dengan memutus tali tersebut. Kebayangkan gimana jadinya jika tali tersebut terputus? Tentunya semua benda yang tidak melekat ke bumi akan terbang jauh ke luar angkasa. For your information, Sense Lovers, kecepatan rotasi bumi adalah 1607 km per jam, sedangkan kecepatan jet yang dianggap sudah sangat cepat yaitu hanya 926 km per jam. Dengan kecepatan rotasi bumi yang sangat cepat tersebut, sudah pasti bisa membuat kita terbang ke angkasa dengan sangat cepat. Pengaruhnya pada tubuh. Tak adanya gravitasi juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan pada tubuh. Jack Bucky, seorang dokter dan mantan astronot NASA, mengatakan jika tubuh manusia didesain sesuai dengan lingkungan gravitasi bumi. Jika manusia menghabiskan waktu di tempat dengan kekuatan gravitasi yang berbeda seperti di luar angkasa, maka tubuh kita akan berubah. Hal ini sudah dialami oleh astronot saat kunjungan singkat ke luar angkasa. Mereka kehilangan bobot tulang, kekuatan otot, dan perubahan sistem keseimbangan tubuh. Tak ada gravitasi juga membuat jumlah sel darah merah akan berkurang. Selain itu, jika terluka dengan kondisi tak ada gravitasi, akan sangat merepotkan. Tak adanya gravitasi akan membuat penyembuhan luka lebih lama dan sistem kekebalan tubuh akan menurun. Bumi tak mengikat air, udara, dan atmosfer. Hilangnya gravitasi dari bumi artinya membuat bumi berhenti mengikat air, udara, dan atmosfer. Lantas, apa akibatnya nih jika bumi berhenti mengikat komponen-komponen penting tersebut? Tentu hal yang terjadi adalah hal-hal yang mengerikan yang tak diinginkan. Jika gravitasi tak mengikat air di bumi, artinya seluruh air di bumi baik di sungai, lautan, danau, dan rawa-rawa akan terlempar ke angkasa. Bahkan nih, tsunami besar akan terjadi dengan kecepatan tinggi, tepatnya sekitar 1 menit saja. Kehilangan tekanan udara akan segera menghancurkan gendang telinga manusia. Bayangin aja, perubahan tekanan udara saat naik pesawat atau menyelam aja sudah membuat telinga sakit. Bagaimana dengan tekanan udara yang hilang total? Lebih mengerikannya lagi, jika gravitasi bumi hilang, dapat mengakibatkan bumi meledak menjadi beberapa potongan dan hanyut ke angkasa. Udah jelas kan kalau gravitasi yang hilang dari bumi akan membuat hal yang mengerikan terjadi. Jangan sampai deh kejadian. Nah, jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu ya, agar mereka juga ngerti apa yang bakal terjadi jika gravitasi di bumi hilang sejenak. Dan kalau kalian punya pertanyaan lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Sense Populer akan membantu menjawabnya. Sampai jumpa!